tapi jangan sampai ada perdamaian, terus jangan diselesaikan dengan kekeluargaan karena kalian bukan keluarga. Ributnya kaya nggak? Nah, ini biangnya, ini pokoknya. Jadi pokoknya jangan berhenti ribut. Boleh ribut, jangan saling nyenggol, jangan saling menjatuhkan. Nah, nanti sebentar lagi datang lagi. Pokoknya jadikanlah ribut itu wajib. Ribut, ribut. Ayo yang namanya ribut maju. Kita ribut di sini. Kan. Jadi gini aja. Kalau menurut saya, selama kita dikasih amanah, jalani dengan baik. Misalkan saya dikasih amanah oleh Ibu Greenley, saya tidak melebih-lebihkan beliau, saya tidak menyanjung-nyanjung beliau, karena beliau itu berdonasi sesuka beliau, orang tuanya beliau kan. Sekarang misalkan Bu Ani tolong bawain ini 100 juta ke yayasan di Bandung atau di Jawa Timur, saya bawa, saya nggak pernah ngiri, saya bawa-bawa duit apa 100 juta, loh kok Ibu misalkan kok Ibu donasinya ke saya bawa, enggak. Jadi jangan terlalu apa berlebihan. Suatu hari kalau misalkan beliau lagi nggak mau donasi juga kan apa terserah beliau kan duitnya beliau. Jadi jangan terlalu berlebih-lebihan. Terus misalkan kalau mau disayang Ibu Greenley, terus saya mendekati beliau, terus saya ngejelek-jelekin gitu kan nggak usah gitu kan. Kerja profesional aja, bilang tidak gitu kan, ya bisa tuh, tidak bisa gitu, jangan terlalu apa ya. Nah, tapi kalau saya dilihat itu, misalkan ada donatur nih, nah beliau itu misalkan pengen A, itu orang itu tuh kayak ngejalanin gitu, gimana caranya biar si A jangan donasi ke si B,